Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan kali ini saya mau unboxing sebuah prosesor dari AMD dengan soket FM2+, yaitu AMD A87680. Ya, ini salah satu prosesor tipe lama, tapi masih ada produk barunya. Rentang harganya di kisaran 600 sampai 700 ribu rupiah, dan ini sudah quad core. Ya, kita di sini mendapatkan unit prosesornya beserta stiker dan juga ada heatsinknya. Di sini udah ada pastanya, jadi nggak perlu kalian pasang pasta lagi ya. Dan ini prosesornya beserta stiker A-series yang menandakan dia masih produknya APU, tapi soket FM2+. Sekarang kita akan praktekkan gimana cara memasang prosesor ini di motherboard FM2+. Di motherboard itu ada segitiga ya, dan kalian harus menyesuaikan segitiga di prosesor ke motherboard. Jadi jangan sampai kalian salah masang prosesornya. Ya, ini segitiga yang ada di prosesor, dicocokkan di motherboard dan tinggal kalian masukkan ke sana ya. Tapi dibuka dulu penguncinya, seperti itu ya contohnya. Kalau udah yakin, silakan kalian kunci kembali kunci prosesornya. Dan langkah selanjutnya adalah memasang heatsink atau pendingin prosesor dari AMD ini. Ini terserah ya, posisinya mau ke sana penguncinya atau yang ke arah bawah. Ini saya taruh ke arah bawah. Untuk bagian ini kalian kaitkan kanan kiri ya, baru kalian tarik ke arah berlawanan dan dikunci. Dan terakhir tinggal kalian pasang power fan ya. Ke CPU fan. Ini 4 pin ya. Tuh dipasang ke sana dengan posisi yang pas. Jadi jangan sampai kebalik. Ya, satu hal lagi, kita pasang memorinya biar enggak ribet pas masang di casingnya. Jadi kalian bisa pasang terlebih dahulu prosesornya ke motherboard, berikut memorinya, baru kalian pasang ke casingnya. Nanti kalau ada kesempatan waktu, saya akan buat tutorial gimana caranya merakit komputer dengan kilat. Ya, ini saya menggunakan RAM Kingston tipe 8GB DDR3. Dan posisi panjang itu harus dipasin dengan slot memori ya. Ya, ini karena sama, silakan kalian kunci kanan kirinya dengan menekannya kanan dan kiri. Oke, udah kelar. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.